Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu semua. Okay, apa khabar semua ya? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Gembira. Okay, di samping keluarga tersayang. Okay, cikgu harap semua bersedia untuk PDPR kita pada hari ini. Kita akan sambung ya subtopik 1.2 pengelasan mikro pengelasan organisma. Masih lagi dalam bab biodiversity. Okey anak-anak ya. Jadi di sini organisma kita boleh bagikan kepada dua kumpulan yang utama iaitu haiwan dan tumbuhan. Ingat ya, haiwan dan tumbuhan. Okey, mula-mula kita akan lihat, okey, cikgu akan jelaskan tentang pengelasan haiwan. Okey, jadi haiwan di sini kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan yang utama iaitu invertebrata dan vertebrata. Okey, cikgu percaya dekat sekolah rendah pun awak dah belajar ni. Jadi bila kita kata invertebrata, vertebrata tu maksudnya vertebrate ya, iaitu haiwan tulang berkenaan dengan tulang belakang. Jadi bila invertebrata maksudnya inilah haiwan yang tidak bertulang belakang. Jadi cikgu, anak-anak boleh tengok gambar contoh-contoh ya haiwan yang tidak bertulang belakang ni. Okey, macam kupu-kupu. Okey, kemudian lipas ya. Ni tapak Sulaiman. Dan yang ini ialah obor-obor. Manakala haiwan vertebrata merupakan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, kita boleh lihat ya di sini contoh-contohnya ialah gajah. Ni yang katak tengah terbaring ni. Okey. Boleh anak-anak ya? Haiwan kita boleh kelaskan pada invertebrata dan vertebrata. Okey, seterusnya kita lihat pula ya, kita fokus kepada invertebrata iaitu haiwan tanpa kaki. Di sini ya, haiwan tanpa kaki ni ya, invertebrata tanpa kaki, kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian. Satu ialah invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan bersegmen. Okey, apa itu segmen? Okey, kita lihat di sini contohnya yang jelas pada cacing tanah kan. Nak nampak bahagian-bahagian kan pada badan cacing tu. Nampak tu garis-garis tu, itu kita panggil dia segmen. Okey, yang ini ialah cacing planaria, yang ini ialah pacat. Okey, kemudian satu jenis lagi ialah invertebrata, okey, badannya tanpa segmen. Okey, ini lebih contoh-contoh di hidupan di laut ya, contohnya span, dan ini ialah buran. Okey, yang ni kamu lihat ya, dia tak ada segmen itu. Ya, ini bagi invertebrata tanpa kaki. Ingat, kita boleh bagikan pada dua, badan bersegmen dan badan tanpa segmen. Okey, kemudian kita lihat pula invertebrata yang berkaki. Jadi bila kita kata invertebrata berkaki ni, okey, kita lihat ciri-ciri dia. Dia mempunyai badan bersegmen, kemudian mempunyai kulit keras. Ya, kulit keras iaitu kita panggil juga kulit keras tadi sebagai rangka luar. Okey. Jadi kita boleh bahagikan invertebrata berkaki ni kepada dua kumpulan juga. Yang pertama ialah mempunyai tiga pasang kaki dan yang kedua mempunyai lebih daripada tiga pasang kaki. Tiga pasang. Sepasang maksudnya dua. Bila tiga pasang maksudnya ada enam kaki. Alright, kita tengok. Yang ni semut. Okey, anak-anak boleh lihat ya. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam kaki dia. Maksudnya ada tiga pasang. Lipas pun macam tu juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam kaki. Tiga pasang. Okey, itu contohnya. Ni nyamuk dan ini kupu-kupu. Manakala kumpulan yang mempunyai lebih daripada tiga pasang kaki. Kita tengok ni labah-labah. Labah-labah ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Maksudnya dia ada empat pasang kaki. Lipan. Banyak ni anak-anak ya. Kira sendiri dah berapa kaki lipan ni. Kemudian udang. Bila awak nak makan udang tu, mak awak beli, awak tengok. Berapa pasang udang ni kaki dia. Okey, lebih daripada
3 pasang. Dan tadi cikgu cakap kan, okey, dia mempunyai badan bersegmen. Okey, kita nampak kan kalau awak makan udang tu, dia ada bahagian-bahagian badan dia. Kemudian dia ada rangka luar yang keras. Ya, ni kulit luar yang keras ni. Ini adalah ciri-ciri invertebrata yang mempunyai kaki. Tadi kalau invertebrata yang tak ada kaki tadi, kita lihat, okey, dia kulit dia, ya, rangka dia biasanya adalah rangka yang kita panggil hidrostatik. Okey, tak ada rangka luar yang keras. Okey, boleh anak-anak ya. Ini berkenaan dengan pengelasan haiwan bagi invertebrata, iaitu mereka tak ada tulang belakang. Okey, sekarang kita lihat pula kepada vertebrata, ya, iaitu yang tadi kita kata, bila kita kata vertebrata ini, dia mempunyai tulang belakang. Ya, jadi vertebrata kita boleh bahagikan kepada 5 kumpulan. Okey, yang pertama ialah ikan. Kemudian kita yang kedua amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Okey, ini 5 kumpulan vertebrata. Okey. Kita akan cikgu akan terangkan satu persatulah, ya, jenis-jenis vertebrata ni. Jadi awak kena tahu betul-betul ciri-ciri dia, sebab biasa soalan dia akan beri ciri dan kenal pasti, ya, kumpulan vertebrata berkenaan, ataupun dia beri awak beberapa vertebrata dan kenal pasti apakah yang mempunyai ciri yang dinyatakan. Okey, yang pertama ikan. Okey, jadi ikan ini dia termasuk dalam organisma poikiloterma. Okey, apa itu poikiloterma? Bila kita sebut saja poikiloterma ni, dia adalah organisma yang mempunyai suhu badan, ya, yang berubah-ubah. Ya, suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran, ya, di mana dia berada. Kalau sekitar dia sejuk, maka suhu badan dia akan rendah. Kalau suhu persekitaran dia tinggi, suhu badan juga akan tinggi. Ini kita panggil poikiloterma. Jadi ikan ini, ya, ciri-cirinya ialah dia mempunyai badan, ya, badan dia dilitupi sisik keras, okey, yang berlendir. Ya, dan dia mempunyai sirip dan juga ekor. Ya, anak-anak, ya, tengok di sini. Okey, dia ada sirip ini. Okey, dan dia ada ekor. Okey, dan di sini juga, ya, ikan ni dia bernafas melalui insang. Ya, kalau kita buka bahagian penutup ni, ini kita panggil penutup insang ni, kita nampaklah insang dalam dia. Okey, dan ikan ni adalah haiwan yang bertelur, ya, vertebrata yang bertelur. Jadi cikgu tunjukkan dekat sini, ya, beberapa contoh telur ikan. Okey, dan ikan adalah organisma yang melakukan persenyawaan luar. Ya, persenyawaan luar, iaitu di mana persenyawaan telur dia berlaku di luar badan ikan tersebut. Okey, jadi ingatlah seekor ikan, ya, badannya ada sisik keras dan dia berlendir. Kemudian ada ekor, ada sirip, bernafas menggunakan insang, dia ada, ya, menghasilkan telur dan melakukan persenyawaan luar. Okey, ini ciri-ciri bagi ikan. Senang kan? Okey, kita next kita lihat pula amfibia. Okey, amfibia juga, ya, tergolong dalam kumpulan poikiloterma. Okey, iaitu suhu badan dia akan berubah-ubah ikut suhu persekitaran dia. Okey, jadi di sini amfibia ini dia boleh hidup di darat dan air. Istimewanya, ya, Tuhan jadikan amfibia ni. Okey, habitatnya di air, di darat, okey. Kemudian di sini, ya, amfibia ni kita lihat, okey, dilitupi, ya, badannya dilitupi oleh kulit yang lembap. Ya, kulit dia sentiasa lembap. Okey, kemudian bagaimana dia bernafas?
Okey. Semasa anak, ya. Okey, anak akan bernafas melalui in sang. Okey, bila dia dah dewasa, ya, MPBI yang dewasa berdewasa tadi dia akan bernafas melalui peparu. Okey, dan juga kulit yang lembab. Okey, itu ciri keistimewaan dia. Okey, ya. Sorry, kucing cikgu sibuk dan dekat dengan cikgu ni. Okey, tengok sini. Okey, Cinta. Ni nama ni kucing cikgu, nama dia Cinta. Dia sibuk nak belajar juga macam awak ni. Okey, Cinta duduk tepi eh. Okey, cikgu sambung. Sorry eh. Okey, jadi MPBI ni dia menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercengkerang. Ni contohnya ni yang cikgu bagi ni, gambar ni ialah telur katak. Ya, telur dia berlendir, tak ada cengkerang ya. Okey, kalau telur ikan tadi dia tak berlendir. Ya, dia tak ada cengkerang juga kan, macam telur ikan tadi. Dia tak ada cengkerang tapi dia tak berlendir. Okey, tapi telur katak ni dia tak ada cengkerang dan dia berlendir. Okey. Jadi saya rasa kan awak dah biasa sangat dengan contoh MPVR. Ya, macam katak. Ni katak. Ni kita panggil salamander. Dan ini kodok. Tengok apa beza katak dengan kodok. Nama pun macam ganas gitu kan. Kodok. Jadi kodok ni saiznya lebih besar daripada katak. Katak ni nampak cute, comel je kan. Tengok awak tengok kodok ni. Okay. Boleh eh, beza katak dengan kodok. Boleh anak-anak eh. Okey, tadi ikan. Okey, sekarang MPVR. Okey, next. Okey, mamalia yang ketiga ialah reptilia. Okey. Dia termasuk juga dalam kumpulan Poikilotema. Ya, ni menghasilkan telur yang bercangkerang juga. Sekejap ya. Eh, menghasilkan telur yang bercangkerang. Okey, contohnya ni telur penyu eh. Okey, dia bersisik dan berkulit keras. Okey. Ni eh, tengok penyu ada kulit yang keras. Okey, ini ular. Okey, ini tengok buaya pun sama eh. Okey, jadi dia melakukan persenyawaan dalam. Ya, eh, persenyawaan telur tadi ya berlaku dalam badan reptilia ini. Okey, yang ini ialah iguana. Okey, ini adalah contoh-contoh reptilia eh. Okey, boleh tak anak-anak? Ada masalah tak? Okey, cikgu harap ya semua okey eh. Okey, next. Okey, kita lihat burung. Okey, kalau tadi kita lihat ikan, dia Poikilotema, ya, amfibia pun sama, Poikilotema. Okey. Ya, reptilia pun Poikilotema. Okey, kita pergi kepada burung. Okey, dekat sini burung ya termasuk dalam kumpulan Homeotema. Okey, bila kita kata Homeotema ni haiwan yang mempunyai suhu badan yang malar. Ya, malar tu maksudnya tetap dan dia bebas ya, tak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Okey. Kalau suhu persekitaran dia rendah, suhu dia tetap suhu badan dia tetap macam kita lah. Okey, kalau kita ni suhu badan kita ni yang normal, okey, ya, yeah, suhu badan kita yang normal berapa? 30 berapa? Suhu badan biasa, suhu badan kita. Kalau 27 tu suhu bilik. Eh? Katakanlah suhu badan awak yang normal ialah 36. Okey, bila pergi ke kutub, ya, yeah, ke kutub utara ke kutub selatan tu yang ada salji tu, yang sejuk tu, suhu badan kita tetap 36 darjah Celsius. Taklah sejuk macam dekat sana 10 darjah Celsius, tidak. Ya, yeah, ini kita katakan Homeotema. Okey, dan di sini burung kita lihat ya, yeah, contoh-contoh burung ni yeah, macam yang ini angsa, itik, ayam dan burung ni yang tengah terbang ni. Okey, kita lihat di sini badan dia dilitupi oleh bulu pelepah.
Okey, ini kita panggil bulu pelepah ya, untuk mengekalkan suhu badan dia. Okey. Dan di sini burung juga dia bernafas melalui paru. Okey, dan kita lihat di sini burung dia ada sayap ataupun kepak ya, yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Okey, bukan semua burung boleh terbang, hanya sesetengah sahaja. Ya. Dan ingat, ayam pun masuk dalam kumpulan burung, itik pun kumpulan burung, termasuklah angsa ni. Jadi kalau kita lihat di sini ya, okey, terutamanya ayamlah senang nak tengok kan. Dia mempunyai sepasang kaki yang mana kulitnya bersisik. Ya, ada sisik yang keras di situ, tapi sisiknya tak samalah macam sisik ikan. Ya. Dan di sini ya, burung ini melakukan persenyawaan dalam. Dan dia menghasilkan telur yang mempunyai cangkerang yang keras. Okey, ni cikgu contoh dah biasa sangatlah awak ya, terutamanya telur ayam. Okey, yang besar yang putih ni ialah telur itik. Alright. Boleh ya, ini burung. Okey, kita lihat kumpulan okey, vertebrata yang terakhir, mamalia. Okey, mamalia juga termasuk dalam kumpulan homeotherma. Okey, ingat tadi cikgu cakap apa homeotherma? Okey, di sini badannya dilitupi oleh bulu, okey, ataupun rambut. Ya, yeah, bulu ataupun rambut. Okey. Dia juga bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam, dan istimewa mamalia di sini dia melahirkan kemudian menyusukan anaknya. Ya, ini ciri istimewa bagi mamalia, tak macam haiwan yang lain ya, kumpulan haiwan lain tadi ya, dia tidak melahirkan, dia melahirkan anak. Okey, kalau kita lihat tadi semua bertelur kan. Okey, tapi dekat sini bagi mamalia dia melahirkan anak, kemudian dia menyusukan anaknya. Okey, itu keistimewaan mamalia. Alright. Ya, cikgu dah terang kepada awak kumpulan vertebrata tadi, ikan, kemudian burung, reptilia, okey, amphibia dan juga mamalia. Okey, daripada 5 kumpulan ni anak-anak ya, 3 adalah poikiloterma, 2 adalah homeotherma. Okey, ingat yang homeotherma, mamalia dan juga burung. Okey. Okey. Manakala yang poikiloterma, ikan, amphibia dan satu lagi apa? Reptilia. Okey, boleh eh? Anak-anak eh? Jangan tertidur pula. Okey, itu tentang pengelasan haiwan. Alright, kita teruskan dengan pengelasan tumbuhan. Ya? Yeah? Boleh eh, cikgu teruskan eh? Okey, pengelasan tumbuhan ya, yeah, kita boleh kelaskan tumbuhan ni kepada 2 kumpulan yang utama, tumbuhan tidak berbunga, tumbuhan berbunga. Okey. Ya, yeah? Kalau tumbuhan berbunga maksudnya dia akan menghasilkan bungalah. Ya, kalau tak, tumbuhan tidak berbunga, dia tak ada bunga. Walaupun kadang-kadang kita kata, oh ini tumbuhan bunga hiasan. Sebenarnya dia sebagai hiasan, dia tak ada menghasilkan bunga. Okey, kita lihat dahulu ya kumpulan tumbuhan tidak berbunga. Okey, ada 3 jenis. Okey, yang pertama lumut. Okey, ini cikgu tunjukkan. Ini lumut. Kemudian kita ada paku pakis dan yang ini. Okey, conifer. Ya, yeah, kumpulan conifer. Okey, kita lihat lumut. Okey, lumut ni dia membiak dengan menghasilkan spora. Okey, cikgu contohnya gambar ni eh, anak-anak eh. Cikgu besarkan sikit. Boleh tak? Okey, ini eh. Okey, jadi kita nampak lumut ni kan. Nah, ni ada nampak tunas-tunas ni, inilah spora dia. Okey, kemudian dia ada bukannya vaskular. Maksudnya bagi lumut ni dia tak ada sistem pengangkutan ya, untuk mengangkut keperluan contohnya air atau garam mineral dia. Okey, kemudian kumpulan yang kedua ialah paku pakis.
Okey, sama juga di sini dia membiak dengan menghasilkan spora. Jadi contohnya kalau awak ambil daun paku pakis tadi, tengok bahagian bawah daun dia. Okey, kita lihat ada sebut-sebut warna coklat ni. Okey, kita panggil ini sebagai spora. Dan di sini dia merupakan tumbuhan vaskular, iaitu ada sistem pengangkutan ya dalam dia punya batang ni. Contohnya ya, dalam punya batang daun ni. Conifer. Okey, di sini dia membiak dengan menghasilkan cone. Okey, ini anak eh. Ini yang kita panggil cone ni. Okey, inilah dia punya dia bukan biji benih, tapi kita boleh anggaplah dengan bahasa kasarnya sebagai biji benih dia. Okey, dia juga adalah kumpulan yang mempunyai vaskula, iaitu sistem pengangkutan ya bagi mengangkut air dan garam mineral, okey, serta hasil-hasil fotosintesis. Okey, anak ya. Ingat ya, tumbuhan tidak berbunga tadi ada tiga kumpulan: lumut, paku pakis dan juga conifer. Okey, yang ini tak ada bunga ya. Okey, kumpulan yang kedua ialah tumbuhan berbunga. Ya. Jadi bila kita kata tumbuhan berbunga ni anak-anak ya, dia menghasilkan bunga. Okey, daripada bunga dia akan berkembang menjadi buah. Okey, dan di dalam buah ada biji benih. Okey, contohnya lah kita pokok rambutan ya, menghasilkan bunga rambutan, kemudian okey, bunga akan berkembang menjadi buah rambutan. Bila buah rambutan ditemakan kan, dalamnya ada biji benih. Okey, inilah kita kata tumbuhan berbunga. Jadi tumbuhan berbunga ini, okey, kita boleh bahagikan dia pada dua kumpulan ya anak-anak ya, iaitu tumbuhan monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey. Sebenarnya kalau bila kita kata mono tu, mono maksudnya satu. Kemudian yang ini ialah di, ya, dicotyledon ni maksudnya ada dua cotyledon. Okey, contoh gambar ni. Anak-anak ya, contohnya kacang, kita ambil yang senanglah jagung. Awak biasa makan jagung kan? Jagung ni kita termasuk dalam kumpulan yang monocotyledon. Ya, ada satu je dia bahagian dia sini. Ya, satu cotyledon. Kalau yang dicotyledon ni dia ada dua cotyledon. Ni satu. Okey, kemudian yang ini yang kedua. Awak boleh belah dua. Ya, macam makan kacang tanah. Ya, awak makan kacang tanah kan, awak boleh belah kepada dua dia punya biji benih tu. Okey, itu yang kita sebut sebagai dicotyledon. Okey, jadi kita lihat ciri-ciri perbezaan antara monocotyledon dengan dicotyledon ini. Jadi monocotyledon ni mempunyai akar serabut. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan apa itu akar serabut. Okey, manakala dicotyledon pula akar tunjang. Okey, cikgu tunjuk sini ya. Okey, ini yang kita kata akar serabut. Ha, berserabut. Ha, jangan pula apa pikiran awak berserabut macam akar ini ya. Pikiran mesti tenang nak belajar. Alright ya. Ni jenis akar serabut. Okey, kemudian yang ini akar tunjang. Dia tunjang satu tegak terus ya menuju ke dalam tanah. Okey, ini kita kata akar tunjang. Tapi mungkin awak dan cikgu nampak berserabut-serabut ni. Tak, ini merupakan dia punya akar, anak akar dia. Ada satu akar yang terus, okey, satu akar yang panjang menuju ke dalam tanah. Okey, boleh kenal ya akar serabut dengan akar tunjang. Okey, kemudian dari segi daun pula, monocotyledon ya, dia mempunyai daun yang berurat selari, manakala dicotyledon daun yang berurat jejala. Okey, kita tengok sini. Okey, ini yang kita panggil daun urat selari. Kita nampak kan urat dia selari je, lurus je, tersusun macam tu. Ini jejala. Dia macam bentuk jala ni. Okey, ini kita kata daun berurat jejala. Okey, kemudian
monocotyledon, ya, kebanyakannya pokok yang dalam jenis monocotyledon ni atau kumpulan monocotyledon ni, dia mempunyai batang yang lembut. Ya, batang yang lembut, contohnya macam pokok jagung, batang dia lembut kan. Okey. Kemudian bagi tumbuhan dicotyledon ya, kebanyakannya pokok batang dia berkayu. Okey, pokok batang dia berkayu. Kita ada banyak contoh pokok rambutan, pokok durian ya. Okey, semua batang dia berkayu. Okey, itu dicotyledon. Okey, boleh ya anak-anak ya? Tentang pengelasan bagi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kumpulan yang utama tadi, ingat balik ya, organisma kita boleh bagikan kepada dua kumpulan yang utama. Okey, iaitu haiwan dan tumbuhan. Alright. Kemudian kita flashback balik. Tengok balik anak-anak. Okey, bila kita kata tumbuhan, haiwan, invertebrata dengan vertebrata. Okey, invertebrata, vertebrata. Kemudian kita lihat pula vertebrata di sini, kita bagikan kepada vertebrata yang tanpa kaki dan invertebrata berkaki. Invertebrata, ya, invertebrata tanpa kaki, invertebrata berkaki. Okey. Kemudian yang vertebrata ada 5 kumpulan. 5. Okey, 1 ikan. Okey, 2 amfibia, 3 bakteria, 4 burung, mamalia. Okey, boleh? Ingat ni. Ya. Itu bagi pengelasan haiwan. Bila kita kata pengelasan tumbuhan, okey. Jadi tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan tidak berbunga ada lagi kepada 3. Lumut, paku pakis, conifer. Kalau tumbuhan berbunga, monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey. Lihat anak-anak ya. Cikgu harap okey, penerangan cikgu ni jelaslah, dapat membantu kepahaman awak ya dalam pengelasan organisma itu tadi. Ingat, bila kita kata organisma dia, kita ingat tentang haiwan dan juga tumbuhan. Okey, jangan ingat yang lain. Ya, organisma, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tengok comel dengan kucing ni kan. Okey anak-anak ya. Boleh? Okey, jadi setakat tu dulu. Okey, anak-anak lihat balik ya. Boleh rujuk balik dalam buku teks ataupun buku rujukan ya, berkenaan topik 1.2 ini. Okey, cikgu tamatkan penerangan cikgu. Okey, dengan ucapan assalamualaikum dan selamat sejahtera. Rujuk. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu semua. Okay, apa khabar semua ya? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, doa lafiat ya, gembira. Okay, di samping keluarga tersayang. Okay, so cikgu harap semua bersedia untuk PDPR kita pada hari ini. Kita akan sambung ya subtopik 1.2, pengelasan mikro, pengelasan organisma. Masih lagi dalam bab biodiversity. Okey anak-anak ya. Jadi di sini organisma kita boleh bagikan kepada dua kumpulan yang utama, iaitu haiwan dan tumbuhan. Ingat ya, haiwan dan tumbuhan. Okey, mula-mula kita akan lihat, okey, cikgu akan jelaskan tentang pengelasan haiwan. Okey, jadi haiwan di sini kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan yang utama, iaitu invertebrata dan vertebrata.
Okey, cikgu percaya dekat sekolah rendah pun awak dah belajar ni. Jadi bila kita kata invertebrata, vertebrata tu maksudnya vertebrate, iaitu haiwan tulang, berkenaan dengan tulang belakang. Jadi bila invertebrata, maksudnya inilah haiwan yang tidak bertulang belakang. Jadi cikgu, anak-anak boleh tengok gambar contoh-contoh ya haiwan yang tidak bertulang belakang ni. Okey, macam kupu-kupu. Okey, kemudian lipas ya. Ni tapak Sulaiman. Dan yang ini ialah obor-obor. Manakala haiwan vertebrata merupakan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, kita boleh lihat ya di sini contoh-contohnya ialah gajah. Ni yang katak tengah terbaring ni. Okey. Boleh anak-anak ya? Haiwan kita boleh kelaskan pada invertebrata dan vertebrata. Okey, seterusnya kita lihat pula ya, kita fokus kepada invertebrata, iaitu haiwan tanpa kaki. Di sini ya, haiwan tanpa kaki ni ya, invertebrata tanpa kaki, kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian. Satu ialah invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan bersegmen. Okey, apa itu segmen? Okey, kita lihat di sini contohnya yang jelas pada cacing tanah kan. Anak nampak bahagian-bahagian kan pada badan cacing tu. Nampak tu garis-garis tu, itu kita panggil dia segmen. Okey, yang ini ialah cacing planaria, yang ini ialah pacat. Okey, kemudian satu jenis lagi ialah invertebrata, okey, badannya tanpa segmen. Okey, ini lebih contoh-contoh di hidupan di laut ya, contohnya span, dan ini ialah buran. Okey, yang ni kamu lihat ya, dia tak ada segmen itu. Ya, ini bagi invertebrata tanpa kaki. Ingat, kita boleh bagikan pada dua, badan bersegmen dan badan tanpa segmen. Okey, kemudian kita lihat pula invertebrata yang berkaki. Jadi bila kita kata invertebrata berkaki ni, okey, kita lihat ciri-ciri dia. Dia mempunyai badan bersegmen, kemudian mempunyai kulit keras. Ya, kulit keras, iaitu kita panggil juga kulit keras tadi sebagai rangka luar. Okey. Jadi kita boleh bahagikan invertebrata berkaki ni kepada dua kumpulan juga. Yang pertama ialah mempunyai tiga pasang kaki, dan yang kedua mempunyai lebih daripada tiga pasang kaki. Tiga pasang, sepasang maksudnya dua. Bila tiga pasang maksudnya ada enam kaki. Alright, kita tengok yang ni semut. Okey, anak-anak boleh lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam kaki dia, maksudnya ada tiga pasang. Lipas pun macam tu juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam kaki, tiga pasang. Okey, itu contohnya. Ni nyamuk dan ini kupu-kupu. Manakala kumpulan yang mempunyai lebih daripada tiga pasang kaki. Kita tengok ni laba-laba. Laba-laba ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia ada empat pasang kaki. Lipan. Banyak ni anak-anak ya. Kira sendiri dah berapa kaki lipan ni. Kemudian udang. Bila awak nak makan udang tu, mak awak beli, awak tengok berapa pasang udang ni kaki dia. Okey, lebih daripada tiga pasang. Dan tadi cikgu cakap kan, okey, dia mempunyai badan bersegmen. Okey, kita nampak kan kalau awak makan udang tu, dia ada bahagian-bahagian badan dia. Kemudian dia ada rangka luar yang keras. Ya, ni kulit luar yang keras ni. Ini adalah ciri-ciri invertebrata yang mempunyai kaki. Tadi kalau invertebrata yang tak ada kaki tadi, kita lihat, okey, dia kulit dia ya, rangka dia biasanya adalah rangka yang kita panggil hidrostatik. Okey, tak ada rangka luar yang keras. Okey, boleh anak-anak ya. Ini berkenaan dengan pengelasan haiwan bagi invertebrata, iaitu mereka tak ada tulang belakang. Okey, sekarang kita lihat pula kepada vertebrata.
ya, iaitu yang tadi kita kata, bila kita kata vertebrata ini dia mempunyai tulang belakang. Ya. Jadi vertebrata kita boleh bahagikan kepada 5 kumpulan. Okey, yang pertama ialah ikan. Kemudian kita yang kedua amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Okey, ini 5 kumpulan vertebrata. Okey. Kita akan cikgu akan terangkan satu persatulah ya, jenis-jenis vertebrata ni. Jadi awak kena tahu betul-betul ciri-ciri dia, sebab biasa soalan dia akan beri ciri dan kenal pasti ya kumpulan vertebrata berkenaan, ataupun dia beri awak beberapa vertebrata dan kenal pasti apakah yang mempunyai ciri yang dinyatakan. Okey, yang pertama ikan. Okey. Jadi ikan ini dia termasuk dalam organisma Poikiloderma. Okey, apa itu Poikiloderma? Bila kita sebut saja Poikiloderma ni, dia adalah organisma yang mempunyai suhu badan ya yang berubah-ubah. Ya, suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran ya, di mana dia berada. Kalau sekitar dia sejuk, maka suhu badan dia akan rendah. Kalau suhu persekitaran dia tinggi, suhu badan juga akan tinggi. Ini kita panggil Poikiloderma. Jadi ikan ini ya, ciri-cirinya ialah dia mempunyai badan ya, badan dia dilitupi sisik keras, okey, yang berlendir. Ya, dan dia mempunyai sirip dan juga ekor. Ya, anak-anak ya tengok di sini. Okey, dia ada sirip ini. Okey, dan dia ada ekor. Okey, dan di sini juga ya, ikan ni dia bernafas melalui insang. Ya, kalau kita buka bahagian penutup ni, ini kita panggil penutup insang ni, kita nampaklah insang dalam dia. Okey, dan ikan ni adalah haiwan yang bertelur ya, vertebrata yang bertelur. Jadi cikgu tunjukkan dekat sini ya, beberapa contoh telur ikan. Okey. Dan ikan adalah organisma yang melakukan persenyawaan luar. Ya, persenyawaan luar, iaitu di mana persenyawaan telur dia berlaku di luar badan ikan tersebut. Okey, jadi ingatlah seekor ikan ya, badannya ada sisik keras dan dia berlendir. Kemudian ada ekor, ada sirip, bernafas menggunakan insang, dia ada ya menghasilkan telur dan melakukan persenyawaan luar. Okey, ini ciri-ciri bagi ikan. Senang kan? Okey, kita next kita lihat pula amfibia. Okey, amfibia juga ya tergolong dalam kumpulan Poikiloderma. Okey, iaitu suhu badan dia akan berubah-ubah ikut suhu persekitaran dia. Okey, jadi di sini amfibia ini dia boleh hidup di darat dan air. Istimewanya ya, Tuhan jadikan amfibia ni. Okey, habitatnya di air, di darat, okey. Kemudian di sini ya, amfibia ni kita lihat, okey, dilitupi ya, badannya dilitupi oleh kulit yang lembap. Ya, kulit dia sentiasa lembap. Okey, kemudian bagaimana dia bernafas? Okey, semasa anak ya, okey, anak akan bernafas melalui insang. Okey, bila dia dah dewasa ya, amfibia yang dewasa berdewasa tadi, dia akan bernafas melalui peparu. Okey, dan juga kulit yang lembap. Okey, itu ciri keistimewaan dia. Okey. Sorry, kucing cikgu sibuk dan dekat dengan cikgu ni. Okey, tengok-tengok cikgu sini. Okey, okey, Cinta. Ni nama ni kucing cikgu, nama dia Cinta. Dia sibuk nak belajar juga macam awak ni. Okey, Cinta duduk tepi eh. Okey, cikgu sambung. Sorry eh. Okey, jadi amfibia ni dia menghasilkan telur yang berlendir
dan tidak bercengkerang. Ni contohnya ni yang cikgu bagi ni, gambar ni ialah telur katak. Ya, telur dia berlendir, tak ada cengkerang ya. Okey, kalau telur ikan tadi dia tak berlendir. Ya, dia tak ada cengkerang juga kan, macam telur ikan tadi. Dia tak ada cengkerang tapi dia tak berlendir. Okey, tapi telur katak ni dia tak ada cengkerang dan dia berlendir. Okey. Jadi saya rasa kan awak dah biasa sangat dengan contoh amphibia. Ya, macam katak. Ni katak. Ni kita panggil salamander dan ini kodok. Tengok apa beza katak dengan kodok. Nama pun macam ganas gitu kan, kodok. Jadi kodok ni saiznya lebih besar daripada katak. Katak ni nampak cute, comel je kan. Tengok awak tengok kodok ni. Okey? Boleh ya, beza katak dengan kodok. Boleh anak-anak ya? Okey, tadi ikan. Okey, sekarang amphibia. Okey, next. Okey, mamalia yang ketiga ialah reptilia. Okey. Dia termasuk juga dalam kumpulan Poikilotema. Ya, ni menghasilkan telur yang bercangkerang juga. Sekejap ya. Ya, menghasilkan telur yang bercangkerang. Okey, contohnya ni telur penyu ya. Okey, dia bersisik dan berkulit keras. Okey. Ni ya, tengok penyu ada kulit yang keras. Okey, ini ular. Okey, ini tengok buaya pun sama ya. Okey, jadi dia melakukan persenyawaan dalam. Ya, persenyawaan telur tadi ya berlaku dalam badan reptilia ini. Okey, yang ini ialah iguana. Okey, ini adalah contoh-contoh reptilia eh. Okey, boleh tak anak-anak? Ada masalah tak? Okey, saya harap ya semua okey eh. Okey, next. Okey, kita lihat burung. Okey, kalau tadi kita lihat ikan, dia Poikilotema ya, amphibia pun sama, Poikilotema. Okey. Ya, reptilia pun Poikilotema. Okey, kita pergi kepada burung. Okey, dekat sini burung ya termasuk dalam kumpulan Homeotema. Okey, bila kita kata Homeotema ni haiwan yang mempunyai suhu badan yang malar. Ya, malar tu maksudnya tetap dan dia bebas ya, tak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Okey. Kalau suhu persekitaran dia rendah, suhu dia tetap, suhu badan dia tetap macam kita lah. Okey, kalau kita ni suhu badan kita ni yang normal, okey ya, yeah, suhu badan kita yang normal berapa? 30 berapa? Suhu badan biasa, suhu badan kita. Kalau 27 tu suhu bilik. Eh? Katakanlah suhu badan awak yang normal ialah 36. Okey, bila pergi ke kutub, yeah, ke kutub utara ke kutub selatan tu yang ada salji tu, yang sejuk tu, suhu badan kita tetap 36 darjah Celsius. Taklah sejuk macam dekat sana 10 darjah Celsius, tidak. Ya, yeah, ini kita katakan Homeotema. Okey, dan di sini burung kita lihat ya, yeah, contoh-contoh burung ni yeah, macam yang ini angsa, itik, ayam dan burung ni yeah, tengah terbang ni. Okey, kita lihat di sini badan dia dilitupi oleh bulu pelepah. Okey, ini kita panggil bulu pelepah ya, untuk mengekalkan suhu badan dia. Okey, dan di sini burung juga dia bernafas melalui peparu. Okey, dan kita lihat di sini burung dia ada sayap ataupun kepak ya, yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Okey, bukan semua burung boleh terbang, hanya sesetengah sahaja. Ya. Dan ingat, ayam pun masuk dalam kumpulan burung, itik pun kumpulan burung, termasuklah angsa ni. Jadi kalau kita lihat di sini ya, okey, terutamanya ayamlah senang nak tengok kan. Dia mempunyai sepasang kaki yang mana kulitnya bersisik. Ya, ada sisik yang keras di situ. Tapi sisiknya tak samalah macam sisik ikan. Ya. Dan di sini ya, burung ini melakukan persenyawaan dalam.
dan dia menghasilkan telur yang mempunyai cangkerang yang keras. Okey, ni cikgu contoh dah biasa sangat lawak ya, terutamanya telur ayam. Okey, yang besar yang putih ni ialah telur itik. Alright. Boleh ya, ini burung. Okey, kita lihat kumpulan okey, vertebrata yang terakhir mamalia. Okey, mamalia juga termasuk dalam kumpulan homeotherma. Okey, ingat tadi cikgu cakap apa homeotherma? Okey, di sini badannya dilitupi oleh bulu okey ataupun rambut. Bulu ataupun rambut. Okey. Dia juga bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam, dan istimewa mamalia di sini dia melahirkan kemudian menyusukan anaknya. Ya, ini ciri istimewa bagi mamalia, tak macam haiwan yang lain. Ya, kumpulan haiwan lain tadi, ya, dia tidak melahirkan, dia melahirkan anak. Okey, kalau kita lihat tadi semua bertelur kan? Okey, tapi dekat sini bagi mamalia dia melahirkan anak, kemudian dia menyusukan anaknya. Okey, itu keistimewaan mamalia. Alright. Ya, cikgu dah terang kepada awak kumpulan vertebrata tadi, ikan, kemudian burung, reptilia, okey, amphibia dan juga mamalia. Okey, daripada 5 kumpulan ni anak-anak ya, 3 adalah poikiloterma. 2 adalah homeotherma. Okey, ingat yang homeotherma mamalia dan juga burung. Okey. Okey, manakala yang poikiloterma ikan, amphibia dan satu lagi apa? Reptilia. Okey, boleh eh? Anak-anak eh? Jangan tertidur pula. Okey, itu tentang pengelasan haiwan. Alright, kita teruskan dengan pengelasan tumbuhan. Ya? Yeah? Boleh eh? Cikgu teruskan eh? Okey, pengelasan tumbuhan, ya, yeah, kita boleh kelaskan tumbuhan ni kepada 2 kumpulan yang utama. Tumbuhan tidak berbunga, tumbuhan berbunga. Okey. Ya, kalau tumbuhan berbunga, maksudnya dia akan menghasilkan bunga lah. Ya, kalau tak, tumbuhan tidak berbunga, dia tak ada bunga. Walaupun kadang-kadang kita kata, oh ini tumbuhan bunga hiasan. Sebenarnya, dia sebagai hiasan. Dia tak ada menghasilkan bunga. Okey, kita lihat dahulu ya kumpulan tumbuhan tidak berbunga. Okey, ada 3 jenis. Okey, yang pertama lumut. Okey, ini cikgu tunjukkan. Ini lumut. Kemudian kita ada paku pakis dan yang ini okey, conifer. Ya, kumpulan conifer. Okey, kita lihat lumut. Okey, lumut ni dia membiak dengan menghasilkan spora. Okey, cikgu contohnya gambar ni anak-anak eh. Cikgu besarkan sikit. Boleh tak? Okey. Ini ya. Okey. Jadi kita nampak lumut ni kan. Ni ada nampak tunas-tunas ni. Inilah spora dia. Okey. Kemudian dia ada bukannya vaskular. Maksudnya bagi lumut ni dia tak ada sistem pengangkutan ya untuk mengangkut keperluan contohnya air atau garam mineral dia. Okey. Kemudian kumpulan yang kedua ialah paku pakis. Okey, sama juga di sini dia membiak dengan menghasilkan spora. Jadi contohnya kalau awak ambil daun paku pakis tadi, tengok bahagian bawah daun dia. Okey, kita lihat ada sebut-sebut warna coklat ni. Okey, kita panggil ini sebagai spora. Dan di sini dia merupakan tumbuhan vaskular, iaitu ada sistem pengangkutan ya dalam dia punya batang ni. Contohnya ya dalam punya batang daun ni. Conifer. Okey, di sini dia membiak dengan menghasilkan kon. Okey, ini anak eh. Ini yang kita panggil kon ni. Okey, inilah dia punya dia bukan biji benih tapi kita boleh anggaplah dengan bahasa kasarnya sebagai biji benih dia.
Okey, dia juga adalah kumpulan yang mempunyai vaskula, iaitu sistem pengangkutan ya, bagi mengangkut air dan garam mineral, okey, serta hasil-hasil fotosintesis. Okey, anak ya. Ingat ya, tumbuhan tidak berbunga tadi ada tiga kumpulan: lumut, paku pakis dan juga conifer. Okey, yang ini tak ada bunga ya. Okey, kumpulan yang kedua ialah tumbuhan berbunga. Ya. Jadi bila kita kata tumbuhan berbunga ni anak-anak ya, dia menghasilkan bunga. Okey, daripada bunga dia akan berkembang menjadi buah. Okey, dan di dalam buah ada biji benih. Okey, contohnya lah kita pokok rambutan ya, menghasilkan bunga rambutan, kemudian okey, bunga akan berkembang menjadi buah rambutan. Bila buah rambutan ditemakan kan, dalamnya ada biji benih. Okey, inilah kita kata tumbuhan berbunga. Jadi tumbuhan berbunga ini, okey, kita boleh bahagikan dia pada dua kumpulan ya anak-anak ya, iaitu tumbuhan monokotiledon dan juga dicotyledon. Okey. Sebenarnya kalau bila kita kata mono tu, mono maksudnya satu. Kemudian yang ini ialah dicotyledon ni maksudnya ada dua cotyledon. Okey, contoh gambar ni. Anak-anak ya, contohnya kacang, kita ambil yang senanglah, jagung. Awak biasa makan jagung kan? Jagung ni kita termasuk dalam kumpulan yang monocotyledon. Ya, ada satu saja dia bahagian dia sini. Ya, satu cotyledon. Kalau yang dicotyledon ni dia ada dua cotyledon. Ni satu. Okey, kemudian yang ini yang kedua. Awak boleh belah dua. Ya, macam makan kacang tanah. Ya, awak makan kacang tanah kan, awak boleh belah kepada dua dia punya biji benih tu. Okey, itu yang kita sebut sebagai dicotyledon. Okey, jadi kita lihat ciri-ciri perbezaan antara monocotyledon dengan dicotyledon ini. Jadi monocotyledon ni mempunyai akar serabut. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan apa itu akar serabut. Okey, manakala dicotyledon pula akar tunjang. Okey, cikgu tunjuk sini ya. Okey, ini yang kita kata akar serabut. Ha, berserabut. Ha, jangan pula apa pikiran awak berserabut macam akar ini ya. Pikiran mesti tenang nak belajar. Alright ya. Ni jenis akar serabut. Okey, kemudiannya ini akar tunjang. Dia tunjang satu tegak terus ya, menuju ke dalam tanah. Okey, ini kita kata akar tunjang. Tapi mungkin awak tanya, cikgu nampak berserabut-serabut ni. Tak, ini merupakan dia punya akar, anak akar dia. Ada satu akar yang terus, okey, satu akar yang panjang menuju ke dalam tanah. Okey, boleh kenal ya akar serabut dengan akar tunjang. Okey, kemudian dari segi daun pula, monocotyledon ya, dia mempunyai daun yang berurat selari, manakala dicotyledon daun yang berurat jejala. Okey, kita tengok sini. Okey, ini yang kita panggil daun urat selari. Kita nampak kan urat dia selari je, lurus je, tersusun macam tu. Ini jejala. Dia macam bentuk jala ni. Okey, ini kita kata daun berurat jejala. Okey, kemudian monocotyledon ya, kebanyakannya pokok yang dalam jenis monocotyledon ni atau kumpulan monocotyledon ni, dia mempunyai batang yang lembut. Ya, batang yang lembut, contohnya macam pokok jagung, batang dia lembut kan. Okey. Kemudian bagi tumbuhan dicotyledon ya, kebanyakannya pokok batang dia berkayu. Okey, pokok batang dia berkayu. Kita ada banyak contoh pokok rambutan, pokok durian ya. Okey, semua batang dia berkayu. Okey, itu dicotyledon. Okey, boleh ya anak-anak ya? Tentang pengelasan
bagi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kumpulan yang utama tadi, ingat balik ya, organisma kita boleh bagikan kepada dua kumpulan yang utama, okey, iaitu haiwan dan tumbuhan. Alright. Kemudian kita flashback balik, tengok balik anak-anak. Okey, bila kita kata tumbuhan, haiwan invertebrata dengan vertebrata. Okey, invertebrata, vertebrata. Kemudian kita lihat pula vertebrata di sini kita bagikan kepada vertebrata yang berkaki tanpa kaki dan invertebrata berkaki. Invertebrata, ya, invertebrata tanpa kaki, invertebrata berkaki. Okey. Kemudian yang vertebrata ada 5 kumpulan. 5. Okey, 1 ikan, okey, 2 amfibia, 3 reptilia, 4 burung, mamalia. Okey, boleh? Ingat ni. Ya. Yeah? Itu bagi pengelasan haiwan. Bila kita kata pengelasan tumbuhan, okey, jadi tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan tidak berbunga ada lagi kepada 3. Lumut, paku pakis, conifer. Kalau tumbuhan berbunga, monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey. Boleh anak-anak eh? Cikgu harap okey, penerangan cikgu ni jelaslah, dapat membantu kepahaman awak ya dalam pengelasan organisma itu tadi. Ingat, bila kita kata organisma dia, kita ingat tentang haiwan dan juga tumbuhan. Okey, jangan ingat yang lain. Ya, organisma, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tengok comel dengan kucing ni kan. Okey anak-anak eh. Boleh? Okey, jadi setakat tu dulu. Okey. Anak-anak lihat balik ya, boleh rujuk balik dalam buku teks ataupun buku rujukan ya berkenaan topik 1.2 ini. Okey, cikgu tamatkan penerangan cikgu. Okey, dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.